Hey yo, what's up guys? Selamat lagi datang ke channel Dre Azhar, channel terkempat, terunik, terdahsyat, solid di Malaysia. Pertama sekali guys, aku nak ucapkan terima kasih untuk 10,000 subscribers guys. Jadi untuk video hari ni, apa yang aku nak buat, aku akan tunjuk dekat korang aku punya mini setup studio YouTube aku yang aku baru saja buat dan aku baru saja bina dengan bajet yang sangat-sangat murah, sangat-sangat berpatutan, murah, tak mahal sangat, tak mahal lah. Kiranya mampu dimiliki lah. First kali aku nak ucapkan terima kasih banyak dekat kamera Shah Alam sebab diorang yang jualkan softbox tu dan jualkan tripod dekat aku. Jadi lepas ni kalau korang tengok video YouTube aku, akan ada banyak perubahan lah daripada sebelum-sebelum ni. Aku akan cuba cantikkan thumbnail aku, aku akan cuba cantikkan video-video aku, dan juga aku akan lagi cuba cantikkan aku punya editing supaya korang semua kalau tengok, korang takkan bosan dan korang akan sentiasa suka tengok video channel Dre Azlan. Okay guys, untuk video hari ni, lain daripada aku tunjuk aku punya mini setup studio YouTube aku yang baru untuk tahun 2020, aku akan announce siapakah yang menang giveaway untuk t-shirt YouTube sempena channel Dre Azlan mendapat 10,000 subscribers. Tetapi pengumuman tu aku akan announce nanti di akhir-akhir video ini. Tapi apa yang korang kena buat ialah tengok video ni sampai habis. Jangan lupa tekan butang subscribe dan support YouTube channel Dre Azhar sampai 100k subscribers guys. Kita ada lagi 90,000 subscribers untuk dikejar. Tapi tak apa, slow-slow, have fun buat video. Kita kena buat video YouTube ni, kita kena seronok, kita kena have fun. Tak boleh lah macam apa, rush-rush kan. Kalau kita rush-rush memang kita takkan dapat benda tu. Jangan buat sub-sub, jangan beli subscriber. Dah. Aku tak nak cerita pasal benda tu. Okay guys, kalau korang semua dah subscribe, jom kita mulakan video ini sekarang. Masuk bilik ni. So ini dia guys, aku punya bilik mini setup untuk YouTube. Kiranya macam mini studio lah. Dekat sini kita ada softbox. Dekat situ kita ada kerusi, kita ada laptop, kita ada tripod dekat sini. Kita ada dua softbox. Okay, sekejap lagi aku akan cerita dekat korang apakah kelebihan softbox ni. Antara dua softbox ni aku akan cerita. Okay, kat sini kita ada tripod. Di sini lah tripod ni, di mana aku akan taruh aku punya kamera untuk aku shoot video. Sini kita ada laptop, stiker sponsored by Team Buat Hal. Kalau korang nak stiker ni, korang boleh dapatkan dekat Team Buat Hal sekarang. Korang boleh pergi Instagram diorang, cakap nak stiker. Ni Supreme, aku punya favourite brand. Dan dekat sini, ini bukan frame gambar, ini adalah iPad. Lepas aku edit video dekat laptop, aku akan review video tu dekat aku punya iPad. Tengok kualiti semua okey ke tak. Dekat situ kita ada mouse. Jadi dekat situ aku punya phone. And then gelas untuk aku minum air. Aku memang kalau edit, aku takkan minum kopi guys. Sebab setengah orang kalau diorang edit, diorang suka minum kopi kan. Diorang suka minum kopi malam-malam, tapi aku tak suka minum kopi. Sebab kalau banyak sangat caffeine dalam badan pun tak elok. Jadi ini adalah kerusi gaming aku. Kalau korang nak tahu kat mana aku beli kerusi gaming ni, korang boleh dapatkan kerusi gaming ni dekat Lazada. Link semua untuk barang-barang ni semua ada dekat description. Korang boleh tengok dekat bawah. Termasuklah dengan softbox ni, tripod sekali. Jadi dekat situ pula kita ada almari kaca, di mana aku simpan aku punya barang kamera. Aku simpan kamera dan juga aku simpan aku punya lens-lens yang aku tak pakai ataupun lens-lens yang selalu aku pakai lah. Okay, jadi dekat sini kita ada kamera vlog pertama aku eh. Jadi kebiasaannya kamera ni aku guna untuk buat video masa aku dekat dalam air. Apabila aku pergi diving, kamera ni lah aku pakai. Aku tak ingat apa nama dia, Canon apa tah. And then dekat sini kita ada Canon G7X Mark II. Jadi kamera ni memang aku gunakan khas apabila aku buat vlog. Satu benda yang aku suka pasal kamera ni, kalau aku buat vlog, aku boleh nampak muka aku terus dekat sini. Okay, dekat sini pula kita ada lens. Dekat sini kita ada lens 75mm, 75-300mm. Biasanya lens ni aku akan guna untuk buat close up, untuk nampakkan muka orang saja. Dia lebihkan kepada portrait lah guys. Jadi dekat sini pula kita ada aku punya kit lens. Jadi sebelum aku upgrade, kalau korang perasan kenapa kamera aku macam lagi cantik dan juga macam lagi luas kan, sebab aku baru saja upgrade lens aku daripada kit lens ke wide lens guys. Nampak dia lebih cantik, dia macam lagi luas lah macam tu. Dekat sini pula kita ada charger. And then bekas ni di mana aku taruh aku punya memory card semua dekat dalam ni. Jadi kalau aku macam nak pakai barang-barang ni semua, aku akan datang ke studio ni and then ambil barang-barang aku lah and then bawa balik ke rumah. Jadi inilah dia aku punya setup. Okay, mesti ada korang, mesti korang nak tahu kan mana aku punya PC. Kenapa aku tak taruh PC aku dalam bilik ni. Okay guys, jadi PC setup aku taruh dekat rumah. Kiranya bilik ni aku hanya menggunakan untuk aku bawa laptop saja. Let's say laptop ni aku akan pakai kalau aku buat content dekat dalam studio ni, aku nak cepat edit. Tapi kebiasaannya studio ni
aku guna untuk shoot content je. Buat video, lepas tu balik rumah edit. Sebab PC aku semua biasanya aku taruh kat rumah, aku takkan bawa ke sini. Penat lah guys nak bawa daripada rumah datang sini kan. Aku lulu kelilit penat agak kan. Jadi inilah dia aku punya main setup untuk mini studio YouTube aku tahun 2020. Kita ada softbox, kita ada laptop, iPad, mouse, handphone, glass, dan dekat sini kita ada kerusi gaming. Ini paling aku suka lah. Okay guys, jadi inilah dia kegunaan softbox ni. Di mana bilik aku ni, muka aku ni tak adalah gelap sangat dan tak adalah terang sangat macam pakai ring light. Kalau ring light memang muka kau memang auto cerah gila. Jadi kalau kau pakai softbox ni, kau punya lighting macam lembut, tak ada macam apa, tak ada bayang-bayang pun. Kau boleh control kau punya lighting dan dia tak adalah macam bagi kau punya video tu lebih exposure. Ha, guys, subscriber kan dah 10,000. Jadi aku nak bagi dekat audience aku, dekat subscriber aku, video yang quality power, tak adalah video yang editing macam tak kemas. Jadi aku akan make sure Azam baru ni editing lebih kemas. By the way, sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih dekat kamera Shah Alam sebab recommend dekat aku untuk beli softbox ni. And then untuk tripod aku yang baru ni, diorang jual dengan harga yang sangat murah, berpatutan dan mampu dimiliki guys. Jadi kalau korang nak beli barang-barang kamera, tak tahu nak beli kat mana, korang boleh pergi Instagram kamera Shah Alam sekarang. Roger diorang cakap korang nak beli barang kamera, pergi sekarang guys, pergi cepat sebelum stok habis. Aku lupa nak bagi tahu korang, hari tu ada seorang YouTuber ni, nama dia Kai Magician, dia merupakan subscriber aku dan dia sanggup datang daripada Penang semata-mata nak buat konten dengan aku guys. Dan dialah merupakan subscriber yang pertama aku jumpa untuk buat konten bersama dan untuk collab. Jadi aku appreciate sangat dengan kedatangan dia. Dan kalau korang nak tahu konten apa yang dia buat dengan aku, korang boleh pergi dekat YouTube channel dia. Dia buat konten pasal magic. Kalau korang semua berminat dengan magic-magic, yang magic yang betul guys, bukannya magic yang visual effect ataupun magic yang diedit eh, original magic dan magic 100% tulen, korang bolehlah pergi ke YouTube channel Kai Magician. Support member sampai 5,000 subscribers. Respect YouTuber pemula macam ni guys. Sanggup drive daripada Penang guys. Thank you. Tengok dia bawa siap bawa softbox ni. Ni bukan softbox aku ni, softbox dia ni. Tapi konten punya pasal kan. Konten punya pasal. Ni first time aku jumpa subscriber ni. First time, serius, first time. Apa-apa pun aku respect orang muda macam Adi Azlan ni. Aku pun tak tahu mana. Tapi aku respect orang macam alah, ni. Alah, umur kita lebih kurang kan. Eh, cubit lah kan. Aduh. Rahsia. Tapi nampak lah bro effort kau, serius. Thank you. Jadi sebenarnya aku penat sebenarnya, tapi disebabkan aku tengok kau drive dari Penang. Eh tak, aku tengok kau drive dari Penang kan, 13 jam lah tu. Jadi tak apa, aku selit kan agak. Macam tak logik kan drive dari Penang 13 jam. Ya, serius. Patutnya 4 jam tau, 4 jam jadi 3 jam. Patutnya 4 jam jadi 13 jam. Bapak dia. Sekarang ni tiba masanya untuk aku announce siapakah yang memenangi t-shirt YouTube yang ada nama sendiri. Sempena channel Dre Azlan mendapat 10,000 subscribers. Tapi pertama sekali sebelum aku bagi tahu siapa yang menang, kepada yang tak menang, jangan kecil hati sebab aku akan sentiasa membuat giveaway apabila channel aku dapat subscriber yang macam, let's say hari ni aku dapat 10,000, minggu depan aku dapat 20,000. Setiap kali angka yang baru tu, aku akan sentiasa buat giveaway untuk aku menghargai aku punya subscriber. Dan first kali sebelum aku announce, video ini dibawakan khas oleh Panda Printing Shah Alam. Terima kasih kepada Panda Printing Shah Alam sebab sponsor YouTube channel aku, t-shirt YouTube yang untuk aku bagi dekat pemenang-pemenang t-shirt YouTube ni lah. Okay guys, jadi pertama sekali, pemenang yang pertama adalah Amir Farid. Okay, tanya kepada Amir Farid. Jika Amir Farid sedang tengok video ini, sila DM Instagram saya dan cakap, "Abang, saya lah yang pemenang giveaway tu. Nanti tolong bagi tahukan saiz dan juga alamat semua. Saya akan bagi tahu Panda Printing Shah Alam untuk hantarkan baju tu ke rumah awak teruslah." Pemenang kedua adalah Faisal Shokri. Tahniah Faisal Shokri. Saya nampak effort dia, cara dia join syarat terma tu sangat-sangatlah tepat, betul. Dan dialah antara subscriber saya yang memang tiap-tiap hari dia memang spam saya gila-gila. Dan tahniah kepada Faisal Shokri kerana anda merupakan pemenang kedua untuk t-shirt YouTube channel Dre Azlan. Okey, akhir sekali pemenang yang ketiga ialah Azri TV. Okey, tahniah Azri TV, anda juga merupakan pemenang untuk t-shirt YouTube channel Dre Azlan sempena 10,000 subscribers. Dan kepada tiga-tiga nama yang aku sebutkan ni, tolong DM aku dengan segera sebab aku nak design nama korang and then aku nak bagi tahu Panda Printing Shah Alam saya siapa korang pakai semua.
Dan kepada yang tak menang tu, tolong jangan kecil hati, jangan sedih-sedih, jangan unfollow aku pula, jangan unsubscribe channel aku. Sabar guys, mungkin tak ada rezeki untuk korang. InsyaAllah selepas ini aku akan buat giveaway AirPods pula. Dan apa yang aku cakap aku buat, aku tak ada buat setting-setting, aku tak ada buat tipu-tipu. Kalau aku cakap aku akan buat, aku akan buat. Sabar guys, next giveaway aku akan buat giveaway AirPods pula. Jadi itu saja untuk video hari ini guys. Terima kasih sangat sebab menonton. Kita jumpa di video seterusnya. See you guys.